Enggak ada pasukan di sana. Enggak ada. Kalau kamu memang sendiri tujuanmu bagus, tidak ada nilai negatif sedikit pun, saya anterin. Tapi bentar, ada satu catatan. Tak panggilin coba. Boleh ketemu Gus Nur Samsun, tapi jangan sekali-kali menyakiti dia. Saya sebagai santrinya dan pengikutnya tidak terima. Aku selalu mencintai dan menyayangi Gus Nur. Yo, tak panggilin ya Gus ya. Janji lo, janji ting lo, ting, ting, ting. Ting, 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 iya, sampai sini Gus, yang pakai topeng itu loh Gus. Cewek Gus mau warning lho Gus. Itu bener kan Gus, cucunya Mas Soleh. Katanya mau ketemu Jemian. Ini sambung di live. Ini apa live? Live ya. Soalnya tadi curiga kok ada wanita jalan sendiri pakai topeng kayak tahu. Maksa pengen ketemu jenengan katanya. Sejak dari tadi? Iya, tadi. Terus yang lain kemana? Yang lain masih cari air. Oh, cari air. Kalau sampai menyakiti Gus Nur, coba ditanya. Coba ditanya dulu, apa maunya? Enggak boleh. Enggak boleh. Maunya apa? Maunya apa? Enggak boleh. Maunya apa ketemu sama Gus Nur? Pokoknya enggak boleh. Enggak boleh kan sih? Seta, enggak boleh sih dilarang kono kok aku sih. Maksudnya gini loh. Enggak boleh. Ayo, enggak boleh. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tidak maunya apa ketemu? Tidak bisa, pokoknya tidak bisa. Maunya apa? Maunya apa? Ditanya maunya apa? Maunya apa? Maunya apa? Ngobrol empat mata aja sama. Loh, kenapa harus empat mata? Lah kita untuk apa? Engko gak kuat apa-apane mbok sus ayo. Bahaya. Nanti takutnya Gus Nur mbok racun. Ayo. Gimana aku coba? Aku gak bawa racun. No. Ah, siapa tahu kamu delikan di sini. Yo, gak tahu. Masa aku mau menggelik? Ya, delikan, delikan. Maksudnya kan jadi sempet ini. Ya setok. Lu biarin biar detail. Seorang yakin apa? Sini sini. Pengen ngobrol empat mata, Gus. Gimana Gus? Gimana Gus? Gimana Gus? Bawa sini. Boleh katanya. Jowes, ayo jalan pelan-pelan. Jarak 5. Hop 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 hop. Enggak boleh dekat-dekat. Di sini. Hah. Duduk di sini. Enggak boleh di samping. Duduk di sini. Enggak bisa. Jowes, rasa lagi. Enggak usah lungguh. Duduknya di samping. Jarak 5 langkah. Jarak 5 langkah. Harus duduk. Aku duduk di sana Gus Nur. Enggak boleh. Enggak boleh. Duduk. Sebelum Gus Nur mengizinkan kamu duduk di sampingnya, kamu tetap enggak boleh. Harus duduk di situ. Kembali kakinya. Ayo kakinya. Kakinya mundur kakinya. Ayo mundur. Kakinya mundur. Ayo. Mundur. Ayo, mundur. Nah. 5 langkah. Up. Gimana Gus? Gus ini. Tadi sebelah kirinya. Oh, potong-potong. Kita tetap jaga jaga. Tetap jaga Gus Nur. Sandia di belakangnya. Macam-macam tak dor. Telai. Ayo Sekar. Gus Nur. Ya, kenapa? Aku pengen ketemu sama Gus Nur. Pengen ngobrol. Pengen ketemu, pengen ngobrol. Boleh? Apa yang harus diobrolkan? Ya rahasia ngapain ini? Sekarang udah ketemu. Ngobrol aja. Kan udah ketemu. Saya nggak mau kenapa-napa terhadap diri saya juga. Iya, Gus.
saya merasa pernah ditipu dia. Yang pertama, ingat beberapa waktu yang lalu kamu asik bersikap manis di depanku, sehingga aku menyikapi bahwasanya kamu itu bisa dibenahi ya, cara berakalmu, cara berpikirmu dan sikapmu. Di saat kamu menampilkan perkara yang manis, sikapmu yang manis di depanku, di saat perang melawan romomu dan bundamu, saya merasa kamu bisa dibenahi. Dan ternyata kamu bersama eyangmu yang bernama Matsuling, dan kamu merahasiakan dariku bahwasanya ternyata Matsuling itu adalah kakekmu sendiri. Enggak tahu kok. Mosok kakek Raro. Apa yo ngaku ae. Lamis. Jangan ada rahasia di antara kita. Kalau enggak tahu kamu alasan waktu kemarin itu, kamu alasan bahwasanya kamu sering memanggil eyang tidak tahu nama Matsuling. Pantas. Kenapa kamu tidak meninggalkan Matsuling di saat kami semua memerangi kakek? Jelas, no. Dan tiba-tiba kamu datang di saat kami menangkap sepupumu, saudaramu yang bernama Roro. Dan saat ini Roro lagi diantar sama teman-teman yang lain di sungai. Iya, Sandia. Iya. Di sungai. Oke. Kami selama ini merawat Roro dengan baik. Tidak pernah kami aniaya. Karena kami hanya memerangi sesuatu kebatilan dan kemungkaran. Selagi itu salah, kami mengingatkan, tidak pernah didengar, maka kami akan memeranginya. Tetapi jika kalian itu diingatkan baik-baik, bisa mau menerima dan mau menjalankan apa yang telah kami sampaikan, tentunya kami tidak akan bersikap seperti ini. Apalagi main tangkap. Tidak mungkin, apalagi si Roro itu perempuan. Bukan sifat kami. Dan saya tidak pernah mengajarkan mereka-mereka, kelompok saya, untuk bersikap seperti itu. Tetapi ngomong-ngomong, kalau dipikir-pikir, memang alangkah ada baiknya sikap mereka menangkap sepupumu. Dan wajar saja kalau mereka menahanmu, bersikapnya mereka terhadapmu seperti ini. Karena takutnya mereka, kamu bisa jadi kamu bersikap jahat kepada kami semua. Ya enggak lah. Apa alasannya enggak? Terus kenapa kamu datang ke sini? Alasannya pengen ketemu dan pengen ngobrol sama saya. Apa yang pengen diobrolin? Pokoknya aku pengen ke sini aja. Pokoknya pengen ke sini. Enggak ada alasan. Ada. Lamis. Kemayu. Enggak jelas. Lah yo. Enggak boleh seperti itu kalau kamu pengen ngobrol sama saya. Gila, Gus. Bukannya berisik, tapi kami melindungi Gus Nur. Antisipasi. Sapi. Pasi. Ya, pasi. Sapinya sudah disembelih kemarin, itu latha. Siap, Gus. Nah. Lupa, Gus. Perlairannya. Ilate lunyu, Gus. Oh, ilate lunyu. Kelunyon mate. Nek enjing mame oli yo, Gus. Oh, ngono. Sarapane paslin. Naawan gotri. Naawan gotri. Dadi muter ya. Muter ora. Seperti labinya dia. Ireng lamis. Nyopen. Ayu rupane, atine bosok. Bosok. Dari sapa? Dariku. Kemeruh. Oke. Begini. Yo toh. Saya akan memberikan kesempatan waktu kepadamu. Ngobrol sama saya beberapa menit saja. Jika memang penting, silakan duduk. Tetapi jika tidak penting, silakan pergi. Pergi. Penting enggak? Penting. Tenang, Pak. Tenang. Dan satu,
Kalau memang obrolanmu ini hanya akan memancing amarahku, artinya kamu menyerahkan dirimu dan kamu tidak akan bisa kembali kepada eyangmu. Tak culik, tak sunduk, paham para? Paham para? Paham. Gimana guys? Ngomong nggak ada tahu. Gak boleh main sentuh-sentuh. Mereka orang-orangku. Wanted. Tadi. Kalau tanganmu berani menyentuh orang-orangku, anggotaku, maka jangan salahkan kami. Bukan lagi menyentuhmu. Bisa tak kubur hidup-hidup di tanganmu. Gantong ya Gus, nek jatuh. Bakar ya Gus. Krungu apa ya? Bosok. Ya, oke, gantong ya. Ayu, gantong. Ayu. Apa? Ayu dan aku. Pantit. Bene, pete Ayu. Kamu kesini disuruh eyangmu atau gimana? Enggak. Disuruh pasti Gus. Pasti disuruh. Aku kabur. Disuruh. Kabur. Emang kamu burung? Punya sayap kok kabur? Kok kepo, tekok, tekok. Lu katanya kabur. Ya kita punya berak curiga tuh sama kamu. Apa kamu kripo? Mabur. Ya sudah. Oh iya mabur. Oke, saya itu? Bisa mempercayaimu dan saya memberikan waktu beberapa menit. Dan timingnya, waktunya tidak saya tentukan. Saya bisa mengusirmu, saya bisa menggantungmu, saya bisa memendammu hidup-hidup di sini, dan saya bisa memperlakukanmu dengan sangat amat kejam. Oke. Jika itu obrolan tidak penting dan tidak ada guna. Saya harap kamu bisa memikirkan sebelum kamu berbicara di depanku. Sudah dengar? Aku pengen ngobrol. Sudah dengar? Sudah. Apa yang jadi keputusan Gus? Ampun. Oke, kalau sudah dipikirkan dan mau ngobrol sama saya, silakan duduk di situ. Kalian berempat, berlima, boleh kalian di tenda. Siap. Sini. Aman gak Gus? Untuk antisipasi, kameramen stand by, jangan pernah dimatikan. Siap. Kalian stand by semua. Siap. Astaga Jabu. Ayo kita tenda. Oke. Tetap berjarak. Awas, sini. Awas, duduk bagus. Awas. Awas kalau sampai macam-macam. Sampai kau sentuh Gusku. Lima langkah, ayo lugung nek kono. Nyapo? Eh, jangan nyentuh. Nyapo? Eh, nyedak-nyedak e. Eh. Sopo to sedo kok tali ning ngene iki? Apa ne? Oh, alah. Apa yang mau dilakukan? Kayak gue gak apa-apa ya Gus, ditinggal. Makanya tetap kita pantau dari sini. Siroro. Iya. Di sungai. Diantar sama anak-anak. Saya gak tahu, saya sedang istirahat. Kita pantau. Kamu tahu dari mana dia dekat-dekat sama saya? Kita juga sebelum kemarin. Loh, kalau saya 100% curiga. Apa pentingnya? Kalau saya curiga, kalau saya. Dia dekat banget dengan saya dekat banget dengan dia. Tiba-tiba datang apa pentingnya? Ke sini. Kayak putune Matsuri. Untuk enggak. Putune Matsuri. Dan dhewe lho musuhi Matsuri. Musuhi. Saya rasa kalau dinalar secara logika kan enggak sikap saya ataupun sikap. Ini mending kita tadi enggak usah panggil Gus Nusanto, langsung kita ajar weh, bunuh gantong ini. Kenapa? Apa yang menjadi kerugianmu? Sedangkan perilakumu kemarin-kemarin tempo hari seperti itu. Memang tariadri kon ngene waktu itu. Di sini. Ayu tapi sifatnya yang perlu diketahui. Saya tahunya semoga enggak ada apa-apa. Kamu mengkhianati perjanjian. Kamu akan mengikuti saya. Yo, dan ayu, kamu mau belajar di basecamp para mantan-mantan dulu. Pintar masak. Dan ternyata desa mana? Kamu memprovokasi beberapa mantan-mantan dukun supaya tidak melawan Matsulik. Ayo. Dari situ saya sudah mencurigai ya, apalagi kamu mengatakan kamu tidak tahu nama Matsuling, bahwa Matsuling itu kakekmu. Bagi. Terus kenapa mengatakan bahwasanya kepada mantan dukun tempo hari beberapa hari itu bahwasanya kalau sampai macam-macam saya enggak akan diam. Ada 5 dukun laporan sama saya. Merokoknya ini karungan tani ya. Itu eyangku. Iya, itu eyangmu. Kenapa? Awas amat. Ada pergerakan ya, sedikit mencurigakan, langsung saya terbang. Terbang langsung saya. Terbang lagi. Heeh. Manono, lagi lanang. Heeh. Aku
Nah, kalau eyangmu kakekmu tidak berperilaku seperti itu, tidak mengkhianati saya dan tidak menjebak saya dan tidak menipu saya tidak akan membalas seperti ini. Bagi saya begini, ayo sekar. Berarti terbangnya ke gunung melaju. Hidup itu seperti halnya pohon. Seperti halnya pohon. Pohon itu ibaratkan Tuhan. Akarnya, pohon bisa berdiri kokoh itu karena memiliki akar, dan akar itu adalah kekuasaannya, kebesarannya. Terus pohon itu memiliki ranting, ranting itu bagian daripada iman setiap insan manusia. Daun itu seperti kita manusia. Tapi dia berpisah, dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan pegangan imannya. Kayak rokok. Di saat musim penghijau, musim hujan, mulailah tumbuh daun hijau. Dedaunan hijau. Walaupun di saat daun hijau itu segar, rimbun, tetapi ujian akan terus berdatangan. Badai, dihantam badai, dia tetap akan kuat. Bila mana daun itu tidak bisa berpegangan dengan ranting dengan amat kuat, tentunya daun itu akan gugur. Walaupun masih hijau. Pasti gabut tuh guys. Untungnya saya kemarin itu. Kedua, diuji dengan tiupan angin yang amat kencang. Itulah ujian hidup. Bila mana memiliki pegangan iman yang sangat amat kuat, tentunya hanya terombang-ambing sana sini, tetapi dia akan terus bersama Tuhan, yaitu pohon. Dan namanya kehidupan memiliki resiko, seperti halnya anak kecil yang sedang bermain layang-layangan. Anak kecil tangannya memegang senar ataupun benang. Angin membawa layang-layang itu dengan kuat. Tetapi bila mana tali ini, benang ini tidak dipegang dengan stabil oleh anak kecil yang sedang bermain itu, tentunya ini akan membawa malapetaka. Bila mana angin ini membawa layang-layang, tentunya yang terluka adalah jarinya si anak kecil. Itulah kehidupan. Segala sesuatu memiliki resiko. Melakukan kebaikan, kesenangan, keburukan, kemungkaran tentunya memiliki resiko. Terluka. Dan terkadang senar ini bisa putus. Di saat senar ini putus, kesenangan dan kebahagiaan dan pencapaian itu sudah selesai. Putus di situ. Itulah kehidupan. Apa yang mau dicari? Saya mengajarkan kepada yang saya mengajak kepada eyangmu dan teman-temanmu dan keluargamu, romomu, bundamu, tetapi enggak pernah didengarkan dengan telinga dan tidak dimasukkan dalam hatinya. Hanya menggunakan akal bahwasanya saya ini musuhnya. Hakikatnya saya hanya mengingatkan, mengajak kebaikan. Barang siapa bagi saya, barang siapa orang yang hidupnya selalu melakukan keburukan, kejahatan, dan melakukan perilaku dosa, tentunya dia kelak mati pun akan menemukan namanya kesengsaraan, bukan kebahagiaan. Karena bagi saya kebahagiaan itu bila mana kehidupan itu dalam setiap hidupnya itu semasa hidupnya menjalankan kebaikan dan amar ma'ruf nahi mungkar, itu bagi saya kematiannya akan menemukan kebahagiaan kita. Itu menurut saya. Sedangkan kebenaran itu memiliki 5 dasar. Yang pertama, pengetahuan. Kalau kita menjadi orang pengen memiliki kebenaran atau pengen tahu tentang kebenaran itu harus memiliki 5 dasar. Harus mengetahui 5 dasar, yaitu pertama pengetahuan, harus cerdas. Yang kedua, cinta. Artinya harus memiliki welas asih terhadap siapapun, lingkungan kanan kiri, kepada sesama manusia. Saya kurang apa memiliki welas asih pada eyangmu? Tanya eyangmu, kurang apa saya? Tapi eyangmu mengkhianati saya. Yang ketiga, harus memiliki namanya tanggung jawab. Segala sesuatu perbuatan harus ditanggung jawabkan. Yang keempat, harus memiliki namanya pendirian ataupun kepribadian yang baik ataupun tujuan. Jadi orang itu harus memiliki komitmen dalam hidup. Yang terakhir adalah kesabaran. Karena orang sabar itu pasti subur hidupnya. Ternyata eyangmu, romomu, keluargamu tidak memiliki kesabaran. Selalu di matanya adalah
Hal yang menentang dia itu adalah musuh dan salah. Padahal yang disampaikan adalah baik. Kalau marah jangan. Itu yang saya lakukan terhadap keluarga. Dijual aja rumahnya. Tapi kamu kesini apa alasan menyusul saya, mencari saya, pengen ketemu saya, pengen ngobrol sama saya? Gak tindas, gak tindas. Pengen ikut saya, melawan eyangmu? Tetap fokus, boleh bercanda, tetap fokus. Apa yang harus saya terima? Apa yang harus bisa saya percaya dari penjelasannya? Seperti sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya pun kamu meninggalkanku dan kamu nurutin kata romomu untuk ikut eyangmu. Kamu nggak tahu. Oke, kamu nggak tahu. Dan selama sejauh ini kalau pengen mengikutiku, mudah. Kamu harus belajar. Kamu harus kembali ke jalan yang benar. Kamu harus jadi orang yang memiliki kepribadian baik. Jangan mengikuti jejaknya romomu, jangan mengikuti jejaknya eyangmu, bundamu. Kalau kamu memang benar-benar pengen mengikuti jalanku, pengen selalu ada di dekatku, pengen selalu bersamaku, itu saja syarat. Tetapi jika tidak sanggup ya silakan menyusul eyangmu lagi. Enggak mau. Itu kan eyangmu sendiri, darah dagingmu. Saya bukan darah dagingmu. Kenapa kamu memilih saya? Hah? Alasannya apa? Aku enggak rela ada Roro Praya. Kamu enggak rela karena di sini ada Roro Praya. Atau kamu cemburu? Tentunya cemburu. Kenapa kamu cemburu dengan Roro, sedangkan dia saudaramu, sepupumu sendiri? Pokoknya aku gak mau dia deket-deket sama kamu. Kamu gak mau kalau Roro deket-deket sama saya. Lah itu resiko. Itu resiko dia. Dennis, kalau memang Roro itu tertarik dengan saya, itu urusan dia. Yang jelas saya tidak semudah itu. Apalagi Roro dan kamu itu keluarga daripada musuhku. Saya tidak semudah itu. Tetapi saya di sini enak-enakan saja kita ngobrol ya. Pada intinya, kalau kamu pengen mengikuti saya silahkan. Itu saja sih. Silahkan. Ya. Mungkin saya punya tugas untukmu. Tetapi bukan untuk saat ini saya cerita. Namaku Eti. Saya akan pikir-pikir tugas apakah itu yang akan saya berikan untukmu. Nama saya Kiki. Saya Eti. Boleh kamu ikut. Tetapi kamu harus menepati janjimu. Kamu harus belajar lebih baik. Sanggup? Dan kamu harus baru tahu Dennis gitu. Mengikuti ya, apa yang nanti akan saya perintahkan. Kameramennya itu ganteng. Oke. Saya akan memberikan tugas. Mungkin tapi sayang agak berat enggak iso ngalur. Untukmu. Kemarin aja nyawa aku. Enggak bisa. Enggak bisa. Aku udah cantik belum, Dennis? Cantik banget ya, Abang. Aku cantik. Gini. Udah seperti boneka babi kan. Jadi saya bisa mempercayai penjelasanmu untuk saat ini. Tapi hati-hati. Saya lebih licik, saya lebih pintar daripada eyangmu, daripada Romo. Banyak permainan yang saya mainkan di sini. Peran saya luar biasa di sini. Saya di sini adalah peran utama. Saya di sini adalah dalang di antara para pelaku-pelaku ini. Dalangnya saya. Kalau gitu tentunya saya bisa mempermainkan kalian semua. Nanti dia pakai kembang. Apakah kamu tidak takut? Saya kembang. Enggak usah pakai potnya, kembang api aja. Banyak permainan yang akan saya lakukan. Mau ikut bermain? Biar congor mudah. Dia kembang api. Oke. Ya Allah, kok ngana kok kayak gini. Kok gila. Seandainya cepat gila. Saya menyuruhmu. Cepat sasirainya apa? Untuk meracuni meraculing, apa akan kamu lakukan? Aku lo sebencang orang ngono.
Kenapa enggak? Enggak mencaling lu. Dia merasa tersaing, guys. Oke, siapa takut tantangan. Saya bagus. Itu busnya, yang kedua, jatuh. Seandainya coba sorot ke sana. Matsule yang tidak mati karena racun itu dan kamu malah digantung sama Matsule gimana? Enggak takut. Lama juga ya. Walaupun kamu mati di tangan kejangmu sendiri. Aku akan aku kasih. Katanya mintanya tuh si Janu. Oke. Ceweknya. Oh, Janu dulunya. Sebentar mintanya. 5 menit katanya. Sudah percaya? Belum. Apa yang lama-lama? Saya tidak semudah itu percaya. Jangan kok jangankan sama laki-laki ya, apalagi sama perempuan. Sama laki-laki aja saya enggak mudah percaya, apalagi sama perempuan. Kayak rawe. Jadi, jika kamu mengikutiku, kamu tentunya akan mengikuti apa setiap menjadi perintahku. Sama Kang Adi pokoknya selalu happy. Dan bersama Kiki selalu. Seandainya aku menyuruh kamu untuk mendoktrin atau menghasut selalu suloyo anak-anak muda itu untuk mengikat Matsuling dan digantung. Karena kematiannya Matsuling satu-satunya hanya digantung. Murah meriah kok. Apakah kamu sanggup? Sanggup. Sanggup. Kalau sanggup kamu pulang saja. Sudah. Bang, di sini dulu. Di sini dulu kenapa? Nah kan saya sudah ada Roro. Apa ceweknya yang menggoda? Oh, tak gandreng loh. Iso. Ya. Ayo atin bos. Memang semua perempuan itu kok awakmu seru. Ayo kayak perasaannya itu selalu merasa sakit bila mana orang yang dicinta itu mendua ya. Iya. Begitu ya. Oke. Kalian semua sini. Siap. Siap, Gus. Saya deket-deket sama Roro itu kan urusanku. Enggak bisa. Enggak boleh. Boleh. Gimana Gus, macam-macam enggak Gus? Kamu kok bentak-bentak Gus saya? Hai si pincang. Hai juga bawel. Sakit ya kakinya. Iya. Sakit hatiku. Aduh. Shhh. Nah, kamu apain tadi gitu? Kamu apain? Iya dong. Pengen tahu aja. Lah iyalah mata-mata Gus ya. Heeh. Kayak wartawan. Ayu-ayu bos. Memang. Memang aku kan bari wartawan. 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 Wartawannya GNS. Iya, wartawan GNS. Mas Inceng. Ini apa dia pada duwe ini? Dia pada duwe ini. Gimana Gus? Aman Gus? Aman. Aman. Kontraktor. Sementara waktu. Ya, Gus. Rocky di mana? Di kali. Ikut ke kali, Gus. Oke. Sama Roro siapa tuh? Praya. Saya tugaskan. Iya, Gus. Untuk Mbak Eko selalu di dekatnya Roro. Iya, Gus. Tugas saya membunuh dia. Oke, pecahin mawon, Pak. Eh, pecah. Pecah. Iya, pecah. Pecah. Iya, heeh. Pecah. Eka, Gus, bukan Eko. Oh iya, Eka. Ini kan siang. Oh iya, lupa. Masih Eko berarti. Mbak Eko. Oh, Mbak Eko. Kalau malam Mas Eka. Pecahin mawon. Kalau suaranya Mbak Eka gimana? Pecahin mawon. Kalau suaranya Mas Eko? Pecahin mawon, Gus. Mana mau itu? Gus. Oke, jadi begini, dengarkan semuanya. Dia datang ke sini karena dia tidak mau saya tidak rela bila mana saya jatuh hati kepada Roro. Lebih itu apa? Urusan saya dong. Lu. Ya emang aku cantik. Alah cantikan dia kok cantikan Roro daripada kamu. Oke, mumbul. Mumbul. Daripada kamu. Mumbul. Oh, sampai atas harus saya jalan. Ayo. Ayo. Ya kan tidak ada. Wah. Ayo. Heo, ada kabar-kabar bela-bela. Heo, bela-bela. Buntelan, heo.
sementara waktu mungkin saya bisa menampung dia di sini. Nyusahin nggak Gus? Musibah. Nanti kita di balik layar kita bikin meeting lah, ya. Beban ya. kamu boleh ikut saya. Tetapi ingat, kamu tidak boleh ikut di saat saya melawan Mat Suling. Iya. Dan saya mungkin hari ini atau besok saya mau pergi. Mana? Itu urusan saya. Gak perlu tahu. Kepo. Wartawan ya. Dan saya pergi itu bukan sama Roro, asal kamu tahu. Jangan berpikiran aneh-aneh. Saya pergi itu sendirian. Dan nanti saya pun tidak percaya sama kamu. Duh, wes. Kalau misalkan saya nitipkan dia sama kamu, bahaya juga. Nggak mau Gus, mau dia lurus kayak jalan tol loh Gus. Nggak ada jelunggangan sama sekali. Mungkin saya titipkan Rocky untuk mengawal dia. Anda belum beruntung. Bener Gus, mau digarangan loh Gus. Iya. Kamu setiap malam diapakan sama dia? Sampai luak gitu. Kita sama-sama. Oke, jadi kalian sementara waktu boleh ngobrol-ngobrol sama dia, bermain-main sama dia Gus. Kamu ikut saya kesini. Gus, ini kita buatkan kandang atau gimana Gus? Apa? Kita kan bisa bestia. Sementara waktu cantik kok kamu. Ini tidurnya nanti bersama Roro di Roro. Saya juga. Enggak. Sama saya kan menjaga. Kamu tidur di belakang tenda. Belakang tenda itu kan ada pohon itu. Di bawahnya. Gus, kok yang ngerti nih aku peranaan ketek. Ya udah. Oke. Jadi begini guys. Saya punya permainan guys. Ini ngeli wong we. Keberuntungan bagi saya. Maneman lo. Dia menyusul saya ke sini. Apa? Saya akan melakukan permainan saya. Saya punya ide dan saya akan pergi. Ada sesuatu yang saya ingin saya lakukan. Kalian nikmati hiburan ini untuk sementara waktu. Lihat endingnya nanti. Terima kasih. Akur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa. Salam putra tasbih. Wassalamualaikum.